Bagi ilmu Gautam itu kedudukannya seperti apa? Muhammad fil anbiya kal Muhammad fil aulia. Ya, kedudukan bagi ilmu Gautam itu seperti apa katanya? Aku Nabi Muhammad fil anbiya, ya, sama di antara para nabi. Ya, Nabi Muhammad itu adalah paling tinggi kedudukan di para nabi. Bagaimana aku juga Muhammad bagi ilmu Gautam ini, ya, kedudukannya paling tinggi daripada para aulia. Tapi masyhurnya nanti di akhirat. Ya, bukan di dunia. Ya, bagi ilmu Gautam itu masyhurnya. Ya. Nah, ini orang-orang yang seperti ini semuanya apa? Semuanya fagir innallah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahul waliyul hamid. Ya, mereka itu merasa dirinya itu fagir, fuqara di hadapan Allah. Walaupun ibadahnya kalau dibagikan, ya, alabi Abdullah bin Husain bin Thahir, itu ibadahnya kalau dibagikan ke semua makhluk di muka bumi ini cukup. Itu kenapa? Karena banyaknya ibadahnya, ya, dari sunnah-sunnahnya, hataman Qur'annya, ya, nolong orangnya, sodakohnya, ya, semuanya mereka itu ibadah dengan amal, ya, semuanya. Kalau dibagikan amal ibadahnya cukup orang semuka bumi ini. Tapi mereka apa? Ya, mengatakan, ya, bahwasanya dirinya ini sombong, bahwasanya dirinya ini hina, bahwasanya dirinya ini amalannya ya enggak ada apa-apanya. Jadi mereka merasa dirinya hina. Kenapa? Kata Allah, antumul fuqara, mereka, kamu itu adalah fakir. Ya, sehebat apapun amalan kita, kita adalah fuqara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat ujub. Jadi kalau kita sadari diri kita ini fuqara di hadapan Allah, ya, apalah fuqara itu di bawah miskin fuqara itu. Ya. Jadi serba kekurangan. Orang fuqara bagaimana? Ya, jadi kita harus tanamkan sifat rendah hati. Harus kita tanamkan sifat, ya, tidak punya, ya, karena kita ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rabbi fadbana bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa muhafati minal fitani wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.